di situ disebutkan wallahi la yu'min billah. Tiga kali, demi Allah, kata Rasul, tidaklah dia itu termasuk orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qil, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, man la ya'man jaruhu bawahika, yaitu orang yang tidak pernah merasa aman dari keburukannya. Bawa'ik jaman dari ba'iqah. Ba'iqah itu artinya kalau dalam bahasa Cirwas atau dalam bahasa Indonesia itu artinya gangguan juga bisa, tipuan juga bisa. Kalau di tangan saya ini sudah jam 11:30 ini ya. Kayaknya sudah capek ini. Berarti masih 3 lagi ya. Masih 3 lagi nanti insya Allah kalau diundang lagi ya. Ya saya kira yang penting dengan memperingati Isra Nabi Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa memahami simbol-simbol yang ada di dalam peristiwa besar ini, memberikan simbol pemahaman kepada kita bahwa ketika kita terjebak dalam perbedaan-perbedaan pendapat, kalau itu masalah-masalah fikhiyah, masalah-masalah yang tidak prinsip, maka hendaknya harus dikembalikan kepada masalah yang prinsip. Masalah urut, masalah tidak baca qunut ataupun sholat hanya 11 atau 23 tidak masalah. Yang salah itu kalau yang tidak ada. Soal susah saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah urayan mahrom itu hasanah yang telah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Abdul Rauf MA, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mensolehkan ibadah baik yang individual ataupun yang sosial dengan tetap mendahulukan ukhuwah Islamiyah. Terima kasih kami ucapkan kepada padamu, oh,
padamu. Oh. Dosa dan dosa selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Oh, kembali padamu. Dosa-dosaku tak terhitung.